Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau berjumpa kembali di Bengok Fisdur. Kali ini saya akan meng-unboxing ya. Ini bukan cana, tapi ikan baru ya. Masih predator. Ini harganya sangat-sangat marmer atau meriah. Harganya cuma Rp15.000 lur. Ikannya apa? Ini ya lur. Ini masih di kantong plastik ya ini. Ini namanya Pibas Munung. Ini ukurannya masih 4 cm 5 cm lah. Kurang lebihnya ya. Ini per ekornya Rp15.000. Ini kenapa sih saya beli? Soalnya saya kepengin kepincut. Teman-teman sudah pada yang punya. Si gedwe-gedwe ame itu pusing gede mehong alias mahal. Ya semampunya ya beli yang buraya seperti ini lur. Ini barnya tebel-tebel lur. Ini tadi saya beli di Biggest Fish. Kayak apa nanti saya akan lihatkan. Cananya juga marmer lur, banyak cana. 2000 years later. Oke lur, itu tadi ya sedikit cuplikan yang ada di Biggest Fish. Itu alamatnya di Jalan Gudian, tepatnya sebelum perempatan Pasar Gudian. Itu lor dalan alias selatan jalan ya lur. Nah ini ikannya pibasnya seperti ini. Barnya kandel, lumayan kandel lur. Ini ada 4 ya ini. Cicinin delik nih kono. Oh ya lur, ini saya tidak di endorse, ini saya beli pure dari uang saya, bergajian nih lur. Seminggu bayar reming 150 tangguh tuku iki kabeh totale 10.000. 4 pibas lur, ming 4 ya. PPKM kapan berakhir lur? Ini lur ngenes, pokoknya ngenes buang tangguh itu di sini. SP mana? Oke, langsung ke intinya ya lur. Ini saya nggak diendos oleh Biggest Fish, tapi saya berniat untuk membagikan untuk kalian ya yang pencinta peramisan, budget tipis alias uang tipis, randi duit, kakean cak cek. Nah iki
sing nggo kowe-kowe lur sing istilah budget dadi besar mending ning kono wae. Itu bisa kirim-kirim ya sepulau Jawa. Tadi saya sudah tanyakan ke penjaga kiosnya tadi. Nanti saya akan sematkan di deskripsi ya. Untuk IG-nya kalian bisa tanyakan langsung ke IG-nya lur. Oke. Jadi di sini saya hanya apa ya? Menginformasikan saja ya. Saya tidak di-endorse sama sekali oleh Biggest Fish. Begitu lur. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya lur. Ini tuh emang buraya, tapi untuk kedepannya itu bagus lur prospeknya, karena ini simetri semua ya. Yang itu ya, ini barnya 3, kanan kiri 3, terus kuandel. Tadi kan pas posisi stres terlihat ya, barnya tuh tebel. Nah ini tuh namanya lagi iridation, wajar lur. Masih buraya itu wajar sekali ya. Nah, ini untuk pakannya apa? Gampang lur. Ini gratis, free. Kalian bisa mendapatkannya tuh free banget. Ini ya pakannya. Pakannya itu cuma ikan ciri alias ikan cuetul. Ning blumbang okeh lur. Gratis gari nyerok. Nah ini. Ini bagus untuk pertumbuhan size ya, atau ngepush size. Ini saya gunakan juga buat cana maru. Nah, ini pakainya ini lur. Nah, bagi yang kalian pengen gratisan yang ingin wacetul wae. Botol lumayan toh. Per 1000, 10000 ngono kuwi lho. Lagi apa-apa tadi duit ya lur. Oke, langsung kita kasih pakan ya. Saya belum tahu ini bisa makan atau enggak, soalnya ikannya baru ya. Nah, ini kita tuang semua ya. Jangan lupa dibersihin dulu dari kotoran alias tai-tainya. Itu kan banyak tai ya. Biar enggak melompat. Nah, ini lur. Ini ya, sudah tak kasih ke tank. Bibase mojok. Alias bersembunyi. Wajar ya. Bibas itu mojok alias bersembunyi kalau baru di tank tuh seperti ini lur. Masih takut mojok tuh wajar. Nah, ini seperti ini ya bibasnya. Untuk cana-cananya itu juga lumayan murah ya tadi. Dari 15.000 sampai 90.000 lur. Itu tadi ada juga stewardi. Itu tadi harganya cuma 70.000, size-nya random ya tadi. 6 sampai 8 sentian. Itu cuma 70.000. Untuk stewardinya itu karbi, karbi ya long. Yang punya saya tuh kemarin 3 cm itu di harga 110.000 lur. Nah, ambiar terakhir. Regone ambiar tenan. Oke, tak kasih tahu yang Andrew tadi ya. Bentar. Nah, ini lur, ini Andrew ya. Sama, saya tuh ngekipnya dari size 4 cm yang tadi saya dia ada cuplikannya tadi ya, yang di Biggest Fish itu ya size-nya seperti itu lur. Nah, ini jadinya seperti ini lur. Ini baru 6 bulan ya ini. Ini saya keep dari 4 cm. Sekarang bulan Agustus, pokoknya 6 bulanan lah. Jadinya seperti ini lur. Andraunya sama, terus ulkranya ini sama, harganya cuma 15.000 ini. Nah, ini dulu ya. Sekarang enggak tahu. Ini dulu 60.000, sekarang merosot drastis menjadi 35.000 lur. Untuk size yang kayak tadi ya, yang ada di Biggest Fish.
itu. Terus marungnya tadi ada yang 25.000, jadinya nanti akan seperti ini, setahun lur ini lur. Indah lur, indah dilihat. Pokoknya is indah di gue ngopi, gue nongkrong, enak banget lur kayak segini. Mana ya lur? Tadi iwak murah ki yang kayak ngono gimana lur? Neng ombio anek wes, neng single tank wes. Harga berbeda soalnya sudah ada progres, terus mental pun biasanya sudah jadi ya. Tadi di Biggest Fish juga ada tapi mentalnya belum jadi ya tadi. Itu harganya 90.000 kalau ini enggak dijual. Oke lur, nanti saya akan sematkan di deskripsi ya. Bila kalian minat bisa langsung DM di Biggest Fish. Saya sematkan Instagramnya ya. Bisa kirim-kirim di, bisa kirim-kirim sepulau Jawa. Kalau untuk luar Jawa saya belum tahu ya. Nanti bisa tanyakan di Instagramnya ya, di Biggest Fish. Oke lur, segitu aja. Bila kurang lebihnya mohon maaf ya, karena terhambat oleh kamera ya. Kameranya cuma pakai HP ini. Ya segitu dulu. Bila kalian suka video ini langsung subscribe lur. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tahu kapan saya akan mengupdate kembali video saya ya lur. Oke lur, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.